Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Sairi sebagai pengelola Yayasan Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas yang berada di Kampung Cipepakem, RW 03, Desa Patrosari, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Saya mendirikan yayasan ini, Yayasan Tahfidz Al-Quran ini, terinspirasi dengan perkembangan penduduk yang notabene sebagai petani dan ada juga yang berjualan ke luar kota. Melihat dari penduduknya, kebanyakan anak-anak yang memerlukan pendidikan. Selain dari pendidikan formal, tentunya juga sangat memerlukan pendidikan non-formal. Di antaranya adalah tahfidz Al-Quran yang pada saat ini lagi booming di setiap daerah atau lokasi. Banyak yang mendirikan tahfidz Al-Quran dan sudah banyak juga menghasilkan para hafidz Al-Quran. Nah, saya terinspirasi dari daerah-daerah lain yang telah mencetak generasi Al-Quran yang hafal Al-Quran. Dan di Desa Patrosari kebetulan belum ada yang khusus pondok pesantren ataupun lembaga yang khusus di tahfidz Al-Quran. Adapun kendala yang ada di Yayasan Tahfidz Al-Quran ini, yang pertama sebagai pendidik atau pengajarnya, mungkin sebetulnya ini ada sekitaran 40 hingga 50 anak yang memerlukan pengajaran yang intensif, karena melihat dari kesemangatan anak-anak untuk belajar atau belajar ke metode tahfidz, tetapi kendalanya satu adalah di pengajarnya. Mungkin memerlukan beberapa lagi pengajar atau guru tahfidznya, karena di Desa Patrosari ini masih kesulitan guru tahfidz, terutama guru tahfidz yang ikhwan. Yang kedua kendalanya, karena ini letak kondisinya atau letak daerahnya mungkin agak-agak menjolok ke dalam, mungkin harapannya dan mungkin jadi kendalanya adalah tidak untuk mobilisasi, ya, untuk mobilisasinya tidak terjangkau oleh angkutan atau mobil, ya, tidak masuk mobil ke tempat kami mengelola yayasan ini.
Dari berbagai kendala yang dialami di Pondok Tahfidz Al-Ikhlas Terpadu ini, salah satunya adalah mungkin dari infrastrukturnya, karena anak-anaknya ini memerlukan tempat kegiatan belajar mengajar yang nyaman. Mungkin di Tahfidz Al-Ikhlas ini belum ada tempat yang nyaman untuk tempat belajar, dan masih kekurangan lokal untuk kegiatan belajar mengajar. Nah, mungkin ada harapan ke pihak-pihak tertentu, baik para dermawan, para donatur, ataupun instansi pemerintah, untuk memperhatikan atau memberikan sentuhan lah untuk lebih ada kemajuan, yang satu di bidang infrastruktur dari pembangunan fisiknya, yang kedua mungkin untuk menambah sumber daya manusianya, dan tentunya ada kontribusi juga untuk yang itu menjadi salah satu kendala, yaitu sejenis ini belum ada donatur tetap untuk kebutuhan atau operasional bulanannya. Karena ini menghadirkan para guru tahfidz itu dari luar daerah, mungkin dari luar desa juga, mungkin ada untuk transport dan lain sebagainya. Berawal dari visi misi Yayasan Tahfidz Al-Qur'an, yaitu visinya menghafal, menguasai dan memahami Al-Qur'an, juga hadis dan kitab-kitab klasik, serta berakhlak mulia, cerdas dan mandiri. Juga ada visi misinya dari misi yayasan ini adalah menjadikan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai landasan pendidikan dan meningkatkan pembinaan akidah yang lurus, ibadah benar dan akhlak yang mulia. Beranjak dari visi misi tersebut, kami sebagai pengelola yayasan ini beserta para guru tahfidz mungkin ada harapan menjadikan atau mencetak kader generasi Qurani yang betul-betul hafal Al-Qur'an 30 juz serta memahami isi kandungannya, dan menjadi kaderisasi Islam untuk melanjutkan kehidupan Islam serta dakwah Islam yang sejati. Terus masyarakat setempat atau dukungan mungkin para orang tua wali yang memasukkan anak-anaknya belajar ke Yayasan Tahfidz Al-Qur'an Al-Ikhlas Terpadu ini, mungkin sekian persen masih mungkin ada yang support semangat, anak-anaknya didukung, diberikan motivasi, tetapi masih banyak para orang tua atau penduduk sekitar yang masih belum memperhatikan terhadap pendidikan, terutama pendidikan Al-Qur'an. Jadi masih dukungan di penduduk sekitar masih bisa dikatakan masih kurang mendukung atau masih kurang memotivasi, kurang memberikan support terhadap berjalannya Yayasan Tahfidz Al-Qur'an Al-Ikhlas ini. Pesan-pesan mungkin satu untuk para orang tua, terus untuk warga sekitar, terus ke para donatur, para dermawan, mungkin juga ke instansi pemerintahan. Pesan ataupun harapan mungkin untuk memajukan yayasan kami, Yayasan Tahfidz Al-Qur'an Al-Ikhlas Terpadu ini, mungkin mari
support atau berkontribusi ke yayasan ini untuk memajukan pendidikan Al-Quran, yaitu mencetak generasi yang hafal Al-Quran serta memahami isi kandungan Al-Quran dan Al-Hadis sebagai harapan kita sebagai umat Islam untuk memajukan dakwah Islam serta membantu pemerintah dalam menuntaskan atau dalam tujuan pendidikan, yaitu menjadikan manusia yang seutuhnya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, serta pesannya mari bersama-sama untuk menapaki jalan fi sabilillah, mendakwahkan Islam, yaitu mencetak generasi Islam, generasi Qurani. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alna al-laila libasa, waj'alna an-nahara ma'asa, wabanayna fawqakum sab'an shidada, waj'alna sirajan wahhaja, wa anzalna minal mu'sirati inna yawmal fasli kana miqata. Oke, kelas siap. Sekarang saya akan mengetes Quran surat yang lain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Septiadi. Saya di sini sebagai guru tahfidz di Pondok Al-Ikhlas. Di sini mungkin suka duka saya mengajar bersama anak-anak. Terkadang ada kendala seperti perjalanan yang cukup jauh, terus juga ketika turunnya hujan itu sangat ekstrim melihat perjalanan kondisi jalannya. Dan mungkin saya sudah cukup lama di sini mengajarkan bersama anak-anak, kurang lebih ya mau sekitar 2 tahun atau 1 tahun setengah, udah lama. Dan saya senang sekali bisa berkumpul atau bisa mengajarkan bersama anak-anak, dikarenakan saya punya prinsip mengajar itu bukan dijadikan profesi, tapi dijadikan hobi. Karena bagi saya, bertemu dengan anak-anak itu satu hal yang sangat luar biasa. Bukan hanya mendapatkan pengalaman, bisa sharing sama anak-anak, yang paling penting bagi saya bisa dekat dengan anak-anak. Dan di sini mungkin saya mengajar tidak setiap hari, dikarenakan berbagai hal yang tidak bisa saya tinggalkan. Saya di sini cuma 1 minggu 1 kali, kadang 1 minggu 2 kali. Nah, sistem mengajar saya pribadi tidak selalu dengan hafalan, tetapi dengan tulisan, dengan kaligrafi juga, biar si anak itu tidak hanya bisa menghafalkan, melainkan mempunyai skill yang lain. Nah, sistem menghafal yang saya ajarkan itu menggunakan metode tikror, yaitu si anak sebelum menghafal Al-Quran disuruh dulu tilawah minimal 20 kali. Misalkan mau si anak itu mau menghafal 10 ayat. Nah, 10 ayat ini si anak harus tilawah dulu sebanyak 10 atau 20 kali. Nah, udah gitu lanjut ke sistem yang kedua, yaitu dengan cara buka tutup. Kalau si anak misalkan udah lupa lagi, boleh membuka Al-Qur'annya. Tapi kalau si anak sudah lancar, boleh juga ditutup. Nah, untuk yang ketiga kalinya yaitu disetorkan kepada saya pribadi. Nah, setelah distorkan, maka saya mengoreksi kesalahan si anak, baik dari segi bacaannya, tajwidnya, dan yang lainnya. Nah, sesudah gitu, saya selalu memberikan motivasi bagi anak supaya senantiasa konsisten dalam murojaah. Yang paling penting itu bukan seberapa banyak hafalan yang kita punya, melainkan seberapa konsisten kita harus murojaah. Itu yang paling penting. Nah, mungkin perkenalan dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Ajah Ramadan. Alasan saya masuk
tahfidz al-ikhlas ini karena saya ingin pintar dan hafal 30 juz dan saya ingin membanggakan orang tua saya dan diberikan mahkota yaumil kiamah di akhirat nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan 5 ayat setelah saya. Ayat pertama ya. Wasyamsi wa duhaha. Wal qamari idza talaha. Wan nahari idza jallaha. Wal laili idza yaghshaha. Was samaa'i wa ma banaha. Wal ardi wa ma tahaha. Wa naf. Oke, alhamdulillah. Ini dia teman-teman ya, salah satu rekan kita yang sudah menyetorkan 1 juz. Mereka ini salah satu motivasinya sangat kuat untuk menghafalkan Al-Quran. Maka dari itu teman-teman juga harus meniru ya Tijan sama Azhar, karena mereka itu selain mempunyai kesibukan juga tetapi mampu untuk menghafalkan dengan baik ya, baik dari segi mahalnya, panjang pendeknya juga, begitupun suaranya yang sangat merdu. Mau tidak? Mau. Cowok yang pengen orang tuanya itu masuk surga? Oke. Okay. Kedek balik layar ya lumayan. Tadi aku tikun awet.